Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Hernisa dari kelas 4B Agroteknologi. Alatnya itu keranjang, terus skop, tas, bahannya yaitu sayuran yang terdiri dari daun kering, selada, dan sosis. Lalu ada mol atau air gula, EM4, kompos, dan semak. Yang pertama, masukkan sekam ke dalam kantong. Lalu masukkan pupuk kompos ke dalam keranjang. Masukkan sisa sayuran. Masukkan E4. Tutup botolnya. Semprotkan mol atau air gula secukupnya. Setelah itu aduk hingga merata. Masukkan sekam ke dalam kantong kedua. Tutup menggunakan karung hingga tekstur seperti tanah dan tidak berbau. Tekstur masih menggumpal dan berbau busuk. Tekstur agak halus dan tidak berbau. Tekstur seperti tanah dan tidak berbau.